Malam Kati Days. Aku lagi gila. Jadi aku pikir aku mau eksperim. Tadi tuh aku pikir aku mau login Netflix, but udah habis. Oh no. Lihat aku makan apa? Aku lagi makan apa? Ropang. Ropang itu, kalau yang belum tahu, ropang itu roti panggang, yes. Terus kayak so ini poinnya bisa dibilangin, guys, tapi emang agak sulit. Iya. Gak bisa deh, udah. Ini aja. Aku pakai poinnya aja kayak biasa kayak gini. Ininya jadi ini bagus ya. Pipu 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 ini ini apa sih maunya aku kayak budu-budu gitu saya. Kita kayak gini aja. Oke. Oh nah poniku. Oke, kita akan makan ropang. Tapi jujur ini lumayan kecewa. Food blogger kah saya? Gak enak. Gak seenak biasanya. Makan terus. Ya udah jam 12 ya. Apa dong? Biar sehat. Keju coklat. Mau makannya rasa keju coklat. Berikanlah coklat dengan warnanya kok ada kacamata. Mana ya kacamata? Nih. Siapa yang makan? Mau banget kecil-kecil kayak gitu atau makannya langsung banyak? Mampu gak selesai-selesai. Ya bener. Bentar lagi selesai kok. Habis makan apa? Aku lupa minum obat hari ini. Ba, rencana yo, rencana. Aku mau berusaha untuk mengingat sesuatu tapi aku lupa. Mau ingat apa? Look at the hair tie, so cute, right? Kacamata. Cuci tidur, selamat tidur. Jadi tuh, jadi apa, ayo? Aku udah panjang ya, gengs. Lihat deh.
bulu pancong kan pakai kacamata. Oh tapi kalau pakai kacamata jadi nggak terlalu kelihatan kayak komen. Aku udah banget mau bondol nih. Aku udah bondol guys, udah pernah bondol waktu itu. Kalian pernah melupakan momen itu di mana kayak hah, Lin bondol, hah, 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 iya, aku bondol waktu itu. Waktu Gen 10 Sonichi Banzai Venue, dah, gitu. Kita makan roti, tapi rotinya nggak enak, sedih deh. Udah emang nggak boleh ekspektasi tinggi-tinggi sih. Nggak boleh ekspektasi tinggi. Aku pikir bakal enak rotinya, tapi ternyata enggak. Sedih. Oh, tadi habis suntik. Suntik apa? Tebak suntik apa? Vitamin, cek darah, ambil darah lebih tepatnya. Biasalah, jadi aku tadi regular check up gitu, terus kayak ya udah disuntik. Masih sakit sampai sekarang kok dipegang. Kepencet emot. Masih sakit soalnya tadi kayaknya emang lumayan banyak sih diambilnya. 5 botol. Bayangin. Botolnya tuh setinggi-setinggi ini, guys. 5 botol dan harus full semuanya. Terus tadi kayak emang susternya kayak udah bilang, "Ditahan ya, Dek." Soalnya ambilnya mau lumayan banyak gitu. Terus kayak okay. Terus aku nge-expect sebelama itu, karena aku biasanya juga ambil darah, cuma biasanya gak ambil sebanyak itu. Terus kayak hah, kok lama banget gitu. Terus ternyata katanya sebenarnya harusnya ambil 4 botol, tapi diambil lagi 1 botol biar kalau apalah buat cadangan gitu lah. Aku juga gak ngerti gitu kan, ya aku bukan kuliah dokter, aku kayak medis-medis gitu, aku kayak mengerti aja, kayak okay, gitu. Terus kayak udah diambilnya, aku kayak lama juga ya sus gitu, soalnya kayak waduh banyak banget. Terus kayak gak ada, kan soalnya kalau disuntik gitu kan kayak dia stay di sini terus kan, kayak nyut gitu, stay di sini terus. Terus kayak waduh lama juga nggak ini gitu. Makasih Kak Aldo diskonnya. Kayak lama juga nggak di tarik-tarik gitu. Tapi kayak ya udah. Sudah terbiasa dengan kerasnya Jakarta. Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Enggak selebay itu sih. Maka aku udah lama ya enggak diambil darah. Ya bener aja. Kalau misalkan diambil dikit darahnya, nanti susternya ngomong,
Ya bener aja, rugi dong. Emang aku yang ngomong udah bayar mahal-mahal. Ya bener aja, rugi dong. Harus diambil banyak gitu. Gak make sense ya. Iya emang enggak. Gak ada make sense di dunia ini. Kayak apa sih yang masuk akal di dunia ini? Gak ada. Gak ada. Apa sih? Aneh banget aku ya. Maaf ya. Lemes gaji? Enggak sih. Karena bukan suntik vitamin saya ya. Wah, wow, suntik vitamin saya juga kayaknya gak lemes sih. Emangnya gitu. Sakit aja gitu. Kalau dipegang, kalau sekarang dipegang kayak kalau dipegang gitu. Gitu. Apa sih? Aneh banget. Cuman dia kayak masih agak kalau dipegang nyut-nyutan gitu. Tapi kalau enggak itu enggak kenapa-napa gitu. Sebenarnya ditanya kayak gini. Kamu bentar guys. Kita makan dulu rotinya. Tapi tadi ada topping keju di atasnya, tapi aku ambil. Itu enak. Bete, tapi tetap makan soalnya masih banyak. Kayak sayang. Kita harus menghargai orang-orang yang sudah capek-capek membuat ini. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh menyanyiakan perjuangan dia untuk membakar roti panggang ini. Jadi roti itu panggang atau bakar nih? Ya, gitulah. Makasih ke Maul, Likonya. Ya. Enak banget roti keras. Nah, jadi ceritanya tadi kamu cerita apa ya? Kamu diambil di karena di sini di kampung bulu darah sini sama suster ya. Dede mau di mana? Mau di kanan atau di kiri? Gitu. Aku bilang, kanan aja gitu. Karena aku pikir kalau kiri kan pegang mic ya. Nah, kita nggak tahu sakitnya sampai kapan ya. Jadi kayak takut lemas aja gitu pegang mic-nya. Ini kita pegang mic itu nyanyi ya. Pegang mic di kiri gitu. Jadi takut lemas gitu pegang mic. Jadi kayak ya udah. Gitu. Di kanan nih, terus dia kayak pencet. Oh, kayaknya pembuluh darahnya enggak ada di sini. Oh, pembuluh darahnya enggak ada. Metong dong bukan ya, maksudnya. Kayak mungkin susah gitu dicari pembuluh darahnya di sini gitu loh. Kayak susah disuntiknya, nggak tahu bingung di mana. Jadi kayak terus dia kayak, oh coba boleh gak yang di kiri gitu kan, terus kayak udah aku kasih yang di kiri, terus dia sakit sekarang aku giniin. Kayak dia kayak aku kasih yang di kiri, terus kayak dipegang kayak, oh yaudah aku gitu di sini aja ya disuntiknya gitu, terus kayak okay. Gitu okay, disuntik akhirnya di kiri gitu, terus udah deh. Aku kayak tahan ya, tarik nafas yang panjang kayak aku apa bingung kadang-kadang kayak disuruh kayak tarik nafas yang panjang, terus kalau nggak dihembusin gimana sus, masih gini tuh kalau misalkan orang nggak ngerti kayak tarik nafas yang panjang terus kalau nggak dihembusin gimana, metong dong gitu kan, jangan dong gitu. Makasih Kak Ares. Jadi ya udah okay, aku pikir kayak apalagi yang mau kayak seberapa sakit sih apa sih yang bisa menyakiti aku gitu kan, kayak seberapa sakit sih, soalnya kayak mungkin nanti akan agak sakit gitu ya, terus kayak udah seberapa sakit sih, kayak udah biasa gitu kan, udah biasa menghadapi sulitnya dunia ini gitu kan, terus kayak udah terus beneran sakit waktu itu, sakit juga tapi sebenarnya gak sakit itu waktu suntiknya, cuma karena aku ambil darahnya banyak jadi karena ambil darah banyak jadi itu sakitnya situ nungguinnya kayak
waduh kok nggak selesai gitu. Terus ya udah. Bener kayak kalau misalnya suster bilang, suster bilang tahan ya, akan sakit gitu, akan lumayan sakit. Telah habis sudah sakitku ini sus. Atau enggak, yang bener aja gitu ke susnya. Terus saya ngerti ya, dia baca buka TikTok ya, dia ngerti ya kalau aku ngomong kayak gitu. Yang bener aja sus, rugi dong saya. Baik guys, maaf banget kalau misalkan suara malam ini bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ya yeah. Itu temanya hari ini, yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Suster, suster cewek dong. Kalau suster berarti cewek gak sih? Kalau oh iya ya. Kalau cowok namanya apa guys? Soalnya kalau di benak aku, kalau aku bilangnya suster, kalau suster itu tuh cewek, sus gitu. Iya gak sih? Tapi kalau cowok apa ya namanya? Suster. Apa ya namanya? Anjus. Suster, koster, koster, anjus. Ya aneh banget, masa kayak bukan dokter doang. Kayaknya aku bakal lihat guys. Sumpah ini maaf banget ya. Lihat. Rotinya masih banyak banget, aku cuma makanin keju sama coklatnya, maaf ya tapi gak enak. Sedih deh. Padahal aku sudah mengharapkan banyak. Memang orang-orang itu tiap bulan berekspektasi tinggi. Hari ini aku udah mulai mau membaca buku lagi. Oke, biar aku jelasin. Jadi beberapa yang lalu waktu aku ke teater, aku melihat ada komik detektif Conan. Terus digeletakin di situ aja gitu. Aku kayak, wah punya siapa ini? Terus kayak rasa ingin mengambil, membaca dan mengambil buku komik Conan tuh setinggi ini guys, tinggi banget sampai tidak kelihatan gitu. Tapi kan aku pikir kayak ya mungkin itu punya orang gitu kan, ya nggak boleh lah, dia belum mencuri nanti rugi dong gitu, jangan ya guys. Jadi kayak udah aku cuma liatin doang terus udah aku pulang. Kayak sedih banget, kayak soalnya masih disegel, kayak sayang banget, kayak aduh pengen banget baca, pengen banget aku bacain gitu. Conan tuh seru banget. Udah cuda ya, maaf ya. Totally wasted, bener totally wasted banget itu. Kayak lu volume berapa aku juga lupa ya, pokoknya dua buku gitulah. Wah pengen banget aku baca, mbah rasa ingin bawa pulangnya sangat tinggi tapi dia bisa karena itu mungkin punya orang lain nih guys. Kualifikasi konten cukur. Jadi cerita gini. Waktu itu aku yang ketemuin videonya dulu di TikTok. Aku lihat tuh video TikToknya. Wah, apa ini? Ada orang yang ngedit terus pas banget. Terus lumayan rame itu. Komennya juga ada aku nari bola Bali,
Nah, aku juga nggak tahu tuh dia di make up-nya pas kapan si Lia itu. Kayaknya mungkin pas dia lagi live kali ya, nggak tahu juga. Ya udah. Langsung. Aku kirimin TikTok-nya ke Lia. Aku bilang, "Well, ini lucu banget," gitu. "Ini konteksnya apa, gua nggak ngerti," gitu kan. "Ini ada apa nih?" Tapi aku kayak, ternyata orang editin gitu, lucu. Oke, udah. Ya, kayak lucu gitu. Udah kayak cuma kirim, cuma memberi info, memberi info. Oke, udah. Lalu itu, waktu lagi saya RKJ, "Eh, parodiin yuk. Parodiin editannya biar jadi real." Ya udah. Bikin deh TikToknya. Bola Bali X tukang cukur. Terus kalau aku sama Lia kan udah tahu konteksnya apa kan. So, kita udah tahu video dulu sebelumnya. Raisa yang kasihan. "Apa ini? Isu ngapain nih gue?" Bikin-bikin TikTok. "Raisa, udah ikut aja kita sekarang. Lu hari ini jadi tukang cukur. Tugas lu adalah pura-pura sibuk aja udah, pura-pura nyisir rambutnya Lia," gitu. Terus ya udah deh, akhirnya nyisir deh rambutnya. Dia pura lagi kayak nyisir gitu. Masa kayak, ya, ya udahlah. Ini banding gabut ya kan, gitu, kayak ngikut aja. Apa namanya kalau orang bilang setor muka, ya. Setor muka dia. Papa sibuk ya. Dia, aku yakin dia juga gak ngerti konteksnya apa. Mungkin dia sumpah kan. Rasa mungkin kayak waktu lihat aku sama Lisa. Ah, no. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oke. Mungkin si Rasa kayak, "Wah, itu apa tuh? Guys, sumpah kayaknya aku melihat ada binatang nih, aku takut deh." Bentar, bentar lagi selesai deh. Ini kenapa sih? Ini takut amain, gak suka ada serangga. Oke. Mungkin si Raisa kayak, "Aduh, ini cincin ngapain sih? Udah gue ikutin aja deh, bikin mereka happy," gitu. Coba deh akhirnya. Gitu. Raisa digaji gak sih? Raisa, kamu berapa? Gitu. Ya kan aku sama Leo dan Cinji ya. Dan Cinji belum, aku sama Lia belum lah. Kita kan sebagai, sumpah aku melihat ada serangga di situ dan aku sangat takut. Dia seperti menuju ke sini dan aku nggak masalah kalau dia nggak bisa terbang ya guys. Maksudnya kalau dia bisa terbang itu akan menjadi masalah. Tapi kalau dia nggak bisa terbang, ya gak apa kayaknya, tapi aku bakal maaf, mungkin akan ada iklan selama 2 menit. Aku akan membasmi terlebih dahulu gitu ya, maaf guys. Wow, sangannya hilang. Ya hilang guys. Hah? Sumpah? Hilang weh, ketemu. Dia warna, maaf, maaf ya, maaf banget, tapi kamu serem, guys, sudah guys, oke, dia tuh ini, sangnya tuh warnanya warna itu warna apa sih, warna lantai gitu, coklat, jadi kayak takut, maaf ya guys, sumpah. Aku udah minta maaf terlebih dahulu sama serangganya. Digeprek. Bajik udah turun kecil. Bojek. Tau gak sih guys, nih liat ya. Sumpah kalau kalian bingung ini apa,
Sumpah, semua sofa, kasur, apapun itu yang bisa dikorek-korek sama Bojack, yang bisa digaruk-garuk sama Bojack, itu semuanya rusak, bener-bener semuanya rusak. Sekarang tuh udah bener-bener kayak benangnya keluar-keluar, sampai kayak semuanya orang stres, kayak bener-bener rusak gitu loh sofa aku apa gitu kan. Soalnya kan kulit kan, jadi mungkin dia mikir kayak dia nyikir kuku gitu loh, si Bojack nyikir kuku di sofa apapun aku lah gitu lah pokoknya. Terus ya udah, lihat sekarang semuanya rusak, semuanya rusak. Jadi karena aku takut sofanya yang di tempat duduknya juga ikut rusak, makasih Kak Res diskonnya. Jadi aku tutupin pakai selendang nih, selendang tuh itu biar prevent tuh apa sih, menghindari si Bojack untuk tidak merusaki sofa gitu. Si Bojack lagi ngapain? Bojack lagi tidur ya. Selendang bidadari atau pakai selendang? Pakai selendang ide yang baik sih, ide yang bagus pakai selendang gitu. Soalnya kayak sayang banget kulitnya, sumpah rusak banget bener-bener. Ini tuh aku baru beli kayak berapa bulan yang lalu ya, pokoknya kayak ini sofa tuh baru beli gitu loh, belum lama. Terus ya udah rusak aja sama si bojai-bojai ini gitu loh. Jadi kayak pusing itu gitu. Terus kayak udah deh, tidur bro udah malam. Yes, oke, aku bakal ini dia sini oh ya udah guys, dia nggak mau ya Bojack. Dia malah ini ngumpet sini, banyak yang mau lihat kamu, cepetan anjir, jangan ya kabur. Oke guys, nggak bisa guys, Bojack itu hewan apa sih? Kudanil, aku pelihara kudanil di rumah ya, bisa nggak kerjanya cuma tidur doang tiap hari, dia nggak masalah sih. Makasih Kak Ryan Sanjaya. Yang bener aja. Tuh lihat si Bojack. Bojack. Shhh. Lemes banget sumpah. Aku tuh suka tidur di perut dia. Karena perut dia tuh gendut banget. Apa yang bisa segendut itu ya? Maksudnya paling kayak ya gitulah pokoknya. Pakai bahasa Norwegia biar ngerti Bojack ya. Eh kalau ada yang belum tahu, Bojack tuh jenis Norwegian Forest Cat. Jadi ya bisa dimengerti kalau mungkin itu. Bojack mungkin ngertinya pakai bahasa Norwegia, makanya selama ini dia kayak gue ngapain sih di sini? Ini bukan habitat gue. Kok gue ada di sini kayak terus di apa namanya diurus sama enci-enci ponian, kayak gue nggak semestinya ada di sini. Gue semestinya harusnya ada di hutan, di dunia bebas, dan seperti gue harusnya tiap hari memanjat pohon, berteman dengan tupai, makan buah-buahan. Bukan di sini tempatku gitu. Kalau jika dia, jadi dia kayak ya udah. Dan berburu bener banget. Dia tuh suka banget sama cicak ya. Tapi aku udah jarang lihat cicak di rumah aku. Gak tau kenapa, mungkin apakah potong kuku Bojack. Iya, harus aku beli ini ya, gunting kuku kucing ya. Aku gak punya gunting kuku kucing ya, bingung juga mau beli di mana ya. Tapi Bojack agak ngereok, agak sulit dia ya. Oke, aku bakal bacain gift aja kalau gitu. Bakal bacain podium karena sudah mulai malam ya guys, kalian juga pengen tidur kan.
Oke, aku bakal baca 15 teratas, asik. Yang ke-15 ada ke JKT48 Live, 14 ada ke Dark Dik Duk Der, ke Ryan, 13 ada ke Dapois, 12 ada ke Muhan, terus 11 ada ke Septian Rangga, 10 ada ke Nemesis A, 9 ada ke Baxter, 8 ada ke Chico, 7 ada ke Koko, 6 ada ke Alsegia Pen, 5 ada ke Cahya Di, 4 ada ke Aldo, 3 ada ke Maul, 2 ada ke Handi sama pertama Jujeng, ada ke Ares. Masih baik semuanya buat showroom kilat, gak kilat juga sih, gak secepat itu juga, cuma kayak masih baik atas showroom malam ini. Ya maaf ya di jam kunti seperti biasa, karena aku juga baru pulang dari kegiatan. Oke, that's my day. Jangan lupa istirahat. Bye bye semuanya. See you when I see you. Oh, belum end. Gimana cara endnya? Oh.